Assalamualaikum and welcome back to Binding of Isaac Rebirth. Jom kita masuk. Kita dah unlock Zazzle. Aku nak tengok di kita kena buat 3 deal with the Devil Room baru dapat unlock. Dan hari ni kita buat karakter ni pula. Achievement, aku tak tahu achievement aku apa yang aku nak ambil. Tapi boleh, kena cuba je lah. Zazzle macam aku cakap, dia karakter favourite aku. Kalau kita start dengan dia, kita akan dapat charging shot and kita akan dapat card, iaitu The Fool. Okay, langsung tak ada sini. Damn it! Tadi dekat tu dia tahu dia akan spawnkan bomb, tapi tak kena pula kat Titan Rocks yang aku tengah berdiri ni. Samtul. Patut aku tolak ni. Oh. Okay, good. Lagi sekali bomb ni, hopefully explosive dari ya. Nope, full health. Aku tak ada health. So, okay. Apa-apa aku akan cerita sikit. Pagi tadi masa kerja, aku tengok aku install Twitch kat phone aku. So aku nak cuba guna Twitch application lah. Dan aku macam nak stream lah, nak tengok cerita apa yang video apa yang stream, video apa orang buat kan. Oh wow, room ni pelik gila. Aku dapat item room dengan boss room sebelah-sebelah. So aku tengok lah orang main Binding of Isaac. Lepas tu aku tengok yang first kali tu, oh aku dapat Mum's Bra. Yeah. Dan aku tengok orang main, dia dah siap semua karakter, dia dah settlekan everything. Dia dapat guppy form, boleh katakan setiap kali dia main. Dia main selama aku tak ingat berapa lama. Dia, aku tak ingatlah dia main berapa lama, tapi boleh katakan berapa kali dia main tu dia asyik dapat guppy form. Guppy form ni maksud dia kita dapat 3 item guppy. Tak kisahlah guppy's dead cat ke, guppy's head ke, guppy's tail ke, benda dia macam tu lah. Aku macam wow, gila ni. Memang cepat. Memang akan dapat je. Dia masa tu dia tengah buat speed run dengan member dia. Ah, kan benda dia controller aku. Wire dia sangkut. Yep. Okay. So, dia buat run. Oh macam ni lah. Dia dapat guppy's tail. Nanti dia akan dapat guppy's hit dengan guppy's semua tu lah. Okay. Jadi guppy's tail dapat curse and dapat, aku tengok benda apa yang dapat, tapi ada potensi untuk keluarkan item ni. Dapat soul heart ke, dapat demon heart ke, kan? I need a bomb. I really need a bomb. Inilah game ni. Kalau kau nampak ada banyak tinted rocks, maksudnya kau tak akan dapat apa-apa bomb lah. Lepas tu nanti kalau kau apa tu dah dapat banyak bomb, tak ada satu pun tinted rocks. Memang sakati. Okay. Kalau boleh aku tak nak kena hit. Ball of tar, stick of it. Siapa yang pijak ke hitam ni, dia akan slow. Good item, good item. I love that item. Banyak, aku dapat banyak kunci. Tapi aku tak dapat satu bom pun. Aku akan cuba juga dapatkan semua item, pasal aku rasa itu benda yang bagus juga. Selepas aku tengok dia punya swing tu, aku rasa semangat nak main game. Nak main apa tu, Binding of Isaac. Oh, good boss. Okay, aktifkan item. Salah. Oh man, bugok gila sih. Oh, damn it. What? Oh, nasib baik. Aku still dapat. Oh, aku tak boleh ambil. Pasal aku tak ada nyawa. Tak apalah. Aku ambil bateri kat bawah sekejap. Oh, disappointing gila. Pasal aku tak ada dapat soul heart, aku tak dapat boom. So bad ni run ni. Tak suka pula aku run ni. Aku tak dapat apa-apa kot. Aku tak
aku tak dapat soul heart, satu soul heart pun dalam game ni. I've unlocked Eve. Achievement unlock. Aku dah unlock Eve. Aku tak tahu macam mana aku dah unlock, tapi aku dah unlock. Oh ya, go to floor without taking any hearts. Yep, aku tak ambil apa-apa heart, so aku dah unlock Eve. Nice. Still ada progress. Tak adalah macam bodoh-bodoh. Walaupun aku tak akan melakukan lah. Mungkin lepas aku tak dapat deal, aku nak terus give up. Okay, dapat boom. Aku sampai lupa controller macam ni. Oh, this is bad. This is bad. Nice. Oh, tak ada kena dengan aku. Oh, aku ingat. Alamak, sepatutnya aku tak ambil benda tu. Alamak. Kalau anti-gravity tears memang tak jadi macam tu. Oh no. Oh no. Damn it, aku mati. Tak, kita start lagi sekali. Nope. Tadi tak boleh. Itu just bad lah. Itu just trial tu. Aku tak kira tu sebagai aku kalah. Aku nak buat lagi sekali. Mana boleh. Bawah 6 minit nak habiskan video. Mana boleh macam tu. Aku pun tak puas hati kalau gitu. Aku tak perlukan tu. Best lah cut the full ni. Macam kau tak suka apa-apa je, macam bye. Aku tak keluar, tak suka apa. Patut ada satu lagi orang dia main Binding of Isaac juga. Dia main seed bug tau. Seed tu macam memang bug lah. Tak ada, tak boleh buat apa-apa. Lepas tu dia mainkan kat apa tu, PS4 pula tu. Aku macam okay, ada bug. Dia punya bug dia, yes, dapat boom. Dia punya bug dia, dia akan berulang-ulang kat apa tu, room yang sama. Dia tak, dia tak pergi ke mums ke, dia tak pergi. Oh, copy seat. Nice. So aku dah ada satu copy form. Okay. Ni lagi best. So aku macam intrigue gila, aku macam wow. Ada bug. Bug dia macam aku cakap, dia akan pergi room 1, room 2, room 1, room 2. Dia main sampai 80 room. Memang dia main, sengaja main macam tu lah. Lepas tu semua item dia dapat. Dan dia ada beritahu lah tips and tricks untuk untuk main. Lepas tu aku dengar lah, aku tengok dia kat kedai, tak ada orang kan, so aku tengok video je. So aku dengar lah apa dia cakap, aku dia terangkan everything. Ada lah tips and tricks yang dia buat, yang aku tengok rasa macam oh yeah, sepatutnya aku buat benda tu. Tapi aku tak apa tu, praktikkan. Dan sampai dia dapat semua item, room dia penuh. Maksudnya, ingat aku cakap yang friend dia kan, friend dia penuh, followers dia penuh, screen dia penuh dengan tier. Luck dia full apa tu, full spec, dia punya damage full. Dia kalahkan boss, aku rasa macam boss keluar dia terus mati. Itu je aku nampak dia tu. Memanglah tak apa-apa, best sangat, tapi just for fun, okay lah waktu tu. Nice. Aku dapat room untuk bilik tu. Aku selalu kena bohong dengan api ni, pasal dia akan bunuh tau. Musuh. And ada sekali tu dia bunuh, aku tak ingat mana satu. Dia bunuh guna ni je, ball of meat dia je. Aku cakap wow, pandai gila dia buat macam tu. Kim. Nice. Range up. Achievement unlock, Basement Boy. Nanti aku akan tengok apa benda tu, Basement Boy. Bloody friend. Nice. Boom. Not nice. Damn.
Whoops. So aku nak pergi ke shop pasal tadi aku ada kunci free. So aku boleh buka pintu tanpa guna kunci. Ambil bom sekejap. Pergi ke shop, tengok apa yang ada. Compass. Boleh lah. The end is near. Compass masa dia akan tunjukkan mana tempat-tempat yang ada lah. And kita akan masukkan duit. Oh, sangkut dah. Okay, good. So aku tak nampak Tetris Rocks ataupun aku tak perasan Tetris Rocks kat ni. So kita turun je lah ke tempat bawah. Boom, kita ada lagi tak? Aku tak perasan pula. Aku rasa boom aku ada kosong. Oh, aku ada satu. So kalau aku ada jumpa Tetris Rocks, boleh aku guna. Bloody Friend ni, penggunaan dia, dia technically dia period kat bawah lah. And enemy yang pijak akan sakit. So bagus, item tu bagus. Item ni strength. Okay, bagus. Dia akan naikkan damage aku. Jauhnya room. Okay, item ni, item kegunaannya compass tu. So aku tanya lah. Wow, menjeramkan. Sikit lagi nak kena. Kalau aku ada macam battery ke 5 cell battery ke, dia akan apa tu, simpankan. Dia macam boleh chargekan aku punya item pun. Bagus juga. Nice. Kunci and boom. Good. So aku boleh masuk item dulu sebelah kanan. Damage up. Damage aku quite high sekarang ni. Aku rasa aku boleh kot pergi ke boss rush kalau aku dah cukup nyawa. Kalau aku dah cukup nyawa, insyaAllah aku pergi ke boss rush. Alamak, siapa pula aku dah kejap. Okay, sorry lah pasal tadi ada orang telefon aku. Gila. Ni lah dia lawan dengan ni. Alah, apa nama dia tadi? Buku pula. Dia macam dia beli kat sini kan. Dia boleh damagekan tanpa dia ambil damage. Aku macam wow, aku kena ikut cara dia. Tapi sekarang ni tak payah kot. Aku tak payah guna card pun sekarang ni. Tapi still dapat bunuh dia. Nice. Evil up. Okay. Sikit baik tak kena. Aku dapat satu demon. Curse up. Tak dapat. Tak ambil. Bahaya. Aku tak ada nyawa sekarang ni. Kalau aku ambil nanti, mampus aku mati terus. Kalau aku dapat dead cat ke apa, tak apa kot. Tapi sekarang ni aku tak dapat apa-apa, so tak boleh. Oh no. Damn. Now I'm getting careless. Jawa aku tiga teknik ni satu. Wow. Kidding. Lama. Good. Aku lagi shock nak, kalau ada soul heart ke apa ke, aku nak ambil cepat. Please ada soul heart. Aku ada duit. Aku boleh kasih kau duit. Kau just kasih aku soul heart je. Sikit lagi dah kena. Damn it. Ini je lah. Okay. Alamak. Jauh ni aku bawa sampai item room. Ada bomb kat sini. Hopefully ada secret. Nope, tak ada. Aku ingat ada secret room ke apa ke. Aku takut tu bomb. Yep, dah agak dah. Confirm bomb. That's why aku tak nak rapat dengan dia masa bunuh dia tu. And kita dapat money equals power. Selagi banyak duit aku dapat, semakin tinggi power aku. Ais. No. Please. Ya Allah, janganlah macam ni.
damage aku dah tinggi ni. Okay, so kalau aku ni dapat lagi duit, lagi tinggi aku punya damage. Nampak dia bling-bling macam mata macam gangsta macam mata. So, masuk dalam set chumps. Nice. Yes, and dapat duit. Kan supreme. Memang aku perlukan duit sekarang ni. Pasal damage aku rasa, yep, damage dah full. Itu pasal aku pakai card. Aku rasa damage aku kurang 2, kurang 1. Rasa ni lah. Aduh, aku segam sikit ni pasal tak ada nyawa. Awesome. Dalam chest ada chest. Yo dog, I heard you like chest in the chest. Nah. Okay. Guna. Guna. And lalat aku dah penuh. Mata aku ni tengah scan je mana yang ada tinted rocks kan. So kat atas ada shop, kat bawah ada apa? Kita tu straight ke bawah ni. Oh nice. Soul heart. Ah, lega sikit aku kalau aku ada dua nyawa. Oh wow, rapatnya aku tadi. Aku memang terlalu rapat sangat. Oh, aku kurang satu je damage. Nice. The full. Okay nice. Aku pun suka the full. Yang ni adalah cut and run. Aku boleh potong orang tu. Aku tak peminat sangat. Aku tak perlukan boom pasal aku boleh terbang. Duduk lagi. Oh, tak apa. Chest. Boom and duit sikit. Good. Aku dah belam. Nice. Okay, lalat aku dah banyak dah. So, aku rasa aku bunuh dengan... Oh lama, aku tak suka. Champion ni memang suka ni. Rasa dia ada Rolling Stone punya style. Lepas tu dia boleh keluarkan dia ni. Aku tak suka. Sebelum ni sampai ke fasa dia boleh guling-guling tu, bagus aku bunuh dia secepat mungkin. Nope, aku tak boleh ambil juga. Aku tak boleh ambil juga. Damn, banyak di level room tapi aku tak cukup nyawa untuk ambil. Semua ni perlukan macam satu atau dua, aku tak boleh buat. Next. So, bawah tu ada arcade, nice. Okay. So, kena tu bawah tu. Oh. Dia pecah dah. Aku tak suka macam ni pasal aku tak nampak dia orang kat mana. And tak nampak dia orang kat mana tu adalah satu benda yang berbahaya kan. Kalau aku guna arcade nanti duit aku kurang. Boleh aku cuba sikit. Aku akan turunkan sampai 25 je. Okay, boleh itu. Okay, nope, tak dapat apa-apa. Dapat pil. Battery, damn it! Sekali aku tak boleh nak ambil damage langsung. Speed up. Yalah. Aku boleh elak dengan cepat sikit. Aku rasa aku tak. Oh no. Okay. Hoop. Coast. Nope, aku tak suka. Cuba je lah. Kurang kat mana. Okay, good. Lagi seorang. Okay, good. Oh no. Dia tipi aku kesini.
Itu pasal aku tak suka curse. Biar aku buang dulu curse ni. Okay, aku nak cut dia. Curse ni kadang-kadang ada benda yang bagus, tapi selalunya benda ni tak bagus. Oh no. Barang-barang best, tapi semua tak boleh ambil. You suck. Oh man. Wait, tak ada tainted rocks ke? Seriously, tak ada satu pun tainted rocks. Jawab aku dah tak ada ni. Oh no. Aku dah seram sikit. Aku pun nak, nak kunci pasal. No. Okay. Aku perlukan kunci. Ataupun aku boleh letupkan sini, insyaAllah. Nope, tak ada. Okay, aku perlukan kunci. Kadang-kadang kat sebelah shop-shop ni dia ada. Oh no. God damn it. Teruknya, run aku dengan Zazel, aku tak dapat room lebih bagus. Item dah okey dah. Item dah okey. Well, aku dah unlockkan 2 achievement. Aku rasa tu cukup lah untuk kali ni. That was bad. Aku dah unlockkan. Aku buka Steam jap. Ada achievement. Aku tak nampak aku pasal aku tengah buat buka website ni. So aku dah unlock if, dan aku dah unlock basement boy. Basement boy adalah pergi ke basement, basement tu level ketiga lah, tanpa ambil apa-apa damage. If adalah turun 2 level tanpa ambil apa-apa nyawa, without taking any hearts. Aku basement boy. Aku rasa if dia tak ambil hak sugalah. Aku tak ingat. Aku tak nak buka sekarang ni benda ni. Tapi kita baikkan je. So itu je lah yang aku boleh buat kali ni. Nanti kita cuba balik lah. Aku nak buat Azazel punya run. Aku takkan. Walaupun aku dah unlock if, aku rasa aku nak buat Azazel lagi sekali. Walaupun if aku dah ambil. Well, tak pernah nak buat macam mana. Dah 2 kali try tak dapat juga. So kita jumpa minggu depan lah, insyaAllah. Ataupun 2 hari lagi, boleh bila-bila aku nak post video ni. And I will see you guys later. Assalamualaikum.